Oke, teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat, sukses, bahagia selalu. Nah, di sini saya mau klarifikasi ya, teman-teman. Saya mengambil video memakai kamera GoPro, saya taruh di kepala saya. Jadi buah itu walaupun masak kelihatannya nggak masak karena dia nggak sejajar sama buahnya. Nah, teman-teman bisa lihat, padahal buah ini yang di atas masak, ini ada dua tandan. Dan ini karena cuacanya pagi ya, teman-teman. Buah ini akan kelihatan hitam karena saya ambil dari bawah. Teman saya ambil ini dua tandan yang masak. Nah, oke, teman-teman, kalau dari sini kelihatannya hitam ya. Kita buktikan. Oke, teman-teman bisa lihat kalau dia turun buah ini merah. Tapi kalau masih di atas dia akan kelihatan hitam. Gini. Sudah kerja di Malaysia inilah. Ada isu saya dengar kita potong buah hitam. Ya, sah-sah saja dia hitam kalau kita dari bawah. Sekarang ini merah. Oke, teman-teman, itu saja ya. Dulu klarifikasinya hari ini. Sekarang kita lanjut panen. Kenapa buahnya kelihatan hitam? Karena kita ngambil videonya pagi ya. Mata kita aja kalau kita lihat dari bawah, walaupun buah itu merah, kalau pagi itu buahnya akan kelihatan hitam. Bukan hitam ya buahnya, guys. Anda bisa saksikan sendiri. Kalau dari dekat merah, tapi kalau saya mulai panen di bawah pokok ini, maka yang Anda akan lihat buah itu seperti hitam walaupun merah ya. Lanjut. Merah ya.
Los, ini satu bosku.